Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di channel Rizky Agung W. Oke, jadi pada video kali ini aku mau ke Selo Boyolali. Pada trip kali ini masih ditemani bersama Mas Arok dan Mas Trio. Nah, mohon maaf nih nggak ada suarane. Soalnya belum tak mut. Nanti kok dimut sisan nggak apa-apa. Ini kita mau nyampe di Gubuk. Udah deket. Jembatan. Jembatan apa kayak boy, aku lupa nama. Alhamdulillah aku full udah tadi ngisi. Mau ngisi gak apa-apa, nanti berhenti dulu. Ngisi di mana nih? Habis rel. Ini kan ngiri kan? Oke. Oke, kita belok kiri guys. Ini ada pula adalah bundaran Gubuk. Asem. Bulatan ini bulat-bulat. Oke, kita salip. Oke, nanti lanjut lagi kalau udah ada view bagus ya. Ini hanya sekedar opening saja. Lanjut nanti lagi. Hei, hei. Iya wes, pakai namaku gak apa-apa walaupun. Oke, udah aman. Aman. Asik. Salah nama. Astagfirullah. Wes, terpaksa. Berani amat ya, guys. Wes enggak apa-apa wes buat konten. Wes enggak apa-apa wes dapat ya serap wes. Penting konten wes. Nanti di sana banyak, kita cari lagi, oke? Wes, oke, santai, wes. Tak salipnya dulu, guys. Oke, kita lanjut nanti lagi. Ini kita udah nyampe di masih di Gubuk. Sebentar lagi di Kedung Jati. Astagfirullah. Ada-ada aja guys. Oke guys, ini kita udah nyampe di Kedung Jati, udah masuk di daerah Kedung Jati. Di sini banyak pohon-pohon jati ya, karena emang namanya Kedung Jati. Bener kan? Ini masih full hutan-hutan. Untung aku sendirian ya, aku boncengan motorku berat. Hidup sendirian. Ayo guys. Jalan pintas. Yang mana mas? Oh. Lewat jalur utama kan juga lumayan enak nih. Tep. Manut. Aku manut.
aku manut. Oke. Oh, boleh sembarang les manut. Ihir. Enggak wes, enggak berani, banku licin. Mas. Biasanya iku Mas, ada sing nyegati di depan. Mbok. Enggak, kadang iki ana sing jarak kok, Mas. Maksudnya sengaja. Nah, kadang ada kayak mobil rusak gitu terus mandek jaluk ijibitan. Oke, kita lanjut nanti lagi nih wes, view-nya lumayan guys ke Batuku. Kita mentip-mentip kon merantau konten nolak kapok. Oke guys, tadi sebenarnya ini mau menunjukin jalur alternatif ya dari Kedungjati ke Salatiga, tapi sayang sekali tidak terrecord, mohon maaf. Ini kita belok kanan, ngikutin Mas Aro ada di depan tuh. Iya. Terpantau langit agak gelap, tapi ya gak apa-apa, moga-moga nggak turun. Iya ini makam nih. Oh, ini belok kiri ya? Oh. Oke. Oh, nyampe nya sini. Oh, lumayan juga. Boleh-boleh sini. Nyampe di perhutan ini. Iya, lewat jalur utama. Oke, kita lanjut lagi nanti teman-teman kalau udah ada view yang cukup keren ya. Kita lanjut lagi. Kita udah nyampe di masih Kedungjati tapi kok ya. Oke. Awas hati-hati, ada tikungan tapi berani. Oke, kita salip dulu ben pemandangannya enggak trek. Oke cuy, Mas Aro ada di depan, dia ngebut. Oh, jangan ngebut, ngebut Mas. Mas Rio gak kedengaran. Awas, hati-hati. Cek. Halo. Kejauhan mungkin. Coba pelan-pelan, sedikit Mas. Ah, motorku kecil. Mas Rio. Oke. Udah nyambung lagi berarti. Kejauhan jaraknya, Mas. Ini sebenarnya agak miris juga ya dibikin kayak gini. Nah, ini loh yang saya tak maksud. Ini dari dulu sampai sekarang longsor terus. Lah, mungkin ya sekalian di apa itu di bisniskan kok, Mas. Mas Aro, oi, pelan-pelan, oi.
Oke coy, kita lanjut nanti lagi ya untuk view yang keren-keren, mungkin udah tak tunjukin di video ini. Sambil menghemat baterai juga. Oh, oke, kita masuk ke Kabupaten Semarang, Kecamatan Beringin. Ini ada sungai apa iki? Bengawan Solo. Iya, ada babak. Bentar ya, aku tak duluan. Oke, coy, ini adalah jalannya. Oh, tapi view di sini cukup keren. Salah 320 km lagi. Cukup, udah nggak terlalu jauh sih, dekat. Oke, kita lanjut nanti lagi ya. Kita udah nyampe di Semarang. Kalau ada view keren nanti kita gaskan. Oke, dadah. Oke, coy, ini kita udah nyampe di kebun karet di daerah Beringin. Ini tak salipnya dulu ya. Kebun karet apa pinus ini? Karet. Oke, tak salipnya dulu. Ayo depan kosong ya mas. Oh udah. Oke, pelan-pelan cuy. Oke, ini di cuacanya di sini yang adem banget ya, karena anjay, bocil-bocil pada pacaran ya, aku kok kepengen. Wah, ada bocil-bocil pacaran, guys. Oke, ayo pelan-pelan, awas tikungan, pelan-pelan. Awas, pelan-pelan. Oke. Aman. Iya, lumayan. Penuh dengan hutan-hutan karet. Suasana di sini cukup sejuk ya mas ya. Enak-enak, cukup enak sih. Riding favorit lewat sini, cuma jalannya harus di aspal semua biar gak jeduk-jeduk. Ini ada SPBU sebelum masuk ke hutan. Ini ada SPBU sebelah sini. Oke, ini jalannya. Ini di sini cukup halus, teman-teman. Enak, enak buat riding lah. Ini aku masih sama pakai motor Beat 110 cc. Cukup enteng karena kiriannya udah tak ganti. Oke, kayaknya pemandangannya udah segitu-segitu tok ya. Kita lanjut lagi nanti wes kalau udah. Awas mas, awas. Awas, 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 awas. Pelan-pelan, kalem-kalem. Enggak jadi belok iki. Katanya mau belok. Ayo mas. Tarik. Oke, cek. Wah, putus koneksi cuy. Kita putus koneksi ini. Hostnya ada di depan. Halo, cek. Hihir. Ada mbak-mbak ini sama mas-masnya. Nah, ini putus ini. Beneran ini putus.
Putus gak? Putus mas? Iya. Bentar. Kita sampai Taman Karanglo, Beringin. Ini jalan mirip kayak ke Tawangmangu. Oke, ini jalannya seperti ini. Melenggak-lenggok. Apa? Kamu ke Telomoyo kan lewat sini, Mas? Oke, kebun getas. Mana tuh? Oh, sama bojonya itu. Nah, nih. Iya, di kanan. Wes enggak apa-apa, semoga tadi di atas kita dapat view yang lumayan, wes. Oke, ayo salib. Masuk. Seger. Enak-enak suasana ini, nak. Anjay, wah. Pacaran. Wes gak wani aku. Takut-takut Kita lihat. Untung aku on cam loh. Aku on cam loh. Masih jauh loh, masih jauh. Oke, silakan, Mbak. Walah, tak kira Mbak Mas ternyata. Kalian lihat tuh. Ngabrus motovlog di depan tuh. Agak. Nanti kita mampir ke Indomaret dulu ya, Mas. Indo. Mau bayar sesuatu. Awas. Oke, cuy, kita lanjut lagi nanti ya. Kalau oke, teman-teman, kita ini udah nyampe di Kota Salatiga. Harus ini adalah Kota Salatiga. Ya, kemarin waktu pulang dari Tel Kayangan yang di Magelang itu aku lupa nyublokin mic, gak ada suaranya waktu ngerekot ini. Apa sih, ibu-ibu? Rame, guys. Ini satu jalur soalnya. Oke, guys. Iya. Mumpung masih lajang.
Iya dong. Hari Minggu maklum pada Sungmori kawan kayak kita. Karena jam 12. Asem ya aku. Kok dideloki wong. Oh banyak Mas, banyak banget. Aman kita. Nanti kita ngopi-ngopi di sana. Udah jauh-jauh. Udah jauh-jauh kok. Aku nonton di apa itu spion kok aku kelihatan keren ya. Wanjay pede banget. Loh, maaf guys, maaf. Hanya bercanda kok. Oh, waduh, motivasi ya. Enggak ada temennya kan. tinggal beli satu nih. Oh, asalkan Anda tahu, intercom kan harusnya nganu ya, bisanya kan satu per satu ya. Lah ya satu per satu kan Mas. Satu per satu per rider. Lah ya intercom setia. Nek mau beli ya, sing mau partikel pakai Sena. Kenapa di skip? Mending ngeragoti motor. Oke cuy, ini kita udah nyampe di Boyolali, kita nyampe di Kabupaten Boyolali. Ini kota Salatiga udah kita kelewat ya. Boyolali kutane sing dadi nyatane. Oke. Awas Mas, hati-hati Mas. Apa mau menepi dulu? Oke, menepi dulu. Biar safety. Nah itu di atas ada tuh. Cek kamera, oke masih on. Nanti ditarik parkir kamu hampir tok. Cari tempat segena. Masaknya Mas Trio ini loh. Iya ini boleh. Oke, kita nge-maps dulu guys. Oke, kita lanjut nanti lagi kalau udah naik ya. Enggak, sidik tak. Banku aman Mas. Mas Aro, banku aman toh? Oke. Ayo. Oke cuy, ini kita udah nyampe di Ampel Boyolali.
memang jalannya seperti ini ya, nanjak terus. Iya dong, aku sudah. Oh, jalurnya gimana? Istimewa kan? Oke, kamera on. Oke cuy, ini jalannya seperti ini ya. Ini agak nanjak, nanjak banget ini jalannya. But, tapi keren ya, jos kan. Wow, dingin ya. Merbabu. Cornering di sini ya, kepleset titik di dalam. Bahaya. Lalalalalala. Awas. Dingin cuy. Oke. Nanjak lagi coy. Kita nanjak lagi gas kan ya. Kemarin kita kan di sini belum on cam, belum sempat on cam di sini. Kemarin kita on camnya di atas sana. Keren. Mantap jiwa. Yang kiri mas, belok kiri. Yang lurus. Nah, awas licin licin. Pasir kan emang licin ya. Gimana bu, keren. Masya Allah, api banget. Mantap, kita jalannya lewat atas sana cuy, nanti ke sana. Lewat atas sana naik. Enggak setinggi yang dibayangkan itu sih, Mas. Awas. Water es. Keren guys. Mau ganti? Lah ya ganti sih. Enggak boleh. Mau ganti sih enggak? Entek kabeh. Waduh. Baterainya Mas Ara habis semua. Baterai kamera. Menepis ya, Mas, menepis ya. Iya, kesini bener. Allahu Akbar.
Ini jadi menepi saya. Apa mau nganggo baterai sik, Mas? Aku punya iki, nek mau pakai baterai interku sik, aku bawa. Mau, Mas? Enggak, ini biar Mas Arok sik, enggak apa-apa wis. Kanan, kanan. Istimewa. Awas, Mas, hati-hati. Selamat datang di Desa Jeruk. Oke, coy, kita akan lanjut nanti lagi ya. Oh, sebentar, kita mau ke kiri dulu. Pom. Apa yang aku batuku sih? Kalian udah pasti udah tahu tempat ini ya. Ini tempat yang dulu aku lewat. Videonya, video fullnya udah ada di video aku sebelum ini. Bisa kalian cek aja sih di videoku yang ke jalur menuju Embung Manajer itu, bisa kalian cek. Ada di situ ya. Kalian cek aja videonya di situ. Ini view-nya, wuh. Keren. Jos, aku udah kesini dua kali ini. Iya, Mas Arok, soalnya di belakang. Bukan, bukan, bukan yang itu jalannya, yang sana, sana. Cek baterai. Oke, masih on. Bukan, beda jalur. Oke, jadi kita lanjut lagi kalau udah sampai di Selo aja. Video yang di sini kan udah pernah. Kita lanjut nanti aja kalau udah nyampe bagian Selo yang belum pernah kalian lihat. Oke, kita ketemu nanti lagi. View-nya, cuy, terlihat keren banget, sumpah. Ya Allah, Gusti, Gunung Merbabu ya, Merbabu itu. Keren, Mas. Istimewa. Mau mana, Pi? Keren, cuy. Ini kita udah nyampe di, nggak tahu ini apa namanya, wes. Yang penting ya di sini. Rekomendasimu mantap. Iya dong, saya kok. Jos ya nanti. Halo. Oke, cuy, banyak. Oke, cuy, kita lanjut nanti lagi ya kalau udah deket. Oke, mau foto-foto sama Mas Rio juga. Eman-eman, oke. Off dulu ya, lanjut nanti lagi. Oke, cuy, ini kita udah nyampe di top view-nya, top view apa tadi? Batang-batang apa, aku lupa. Tomsu Taru Batang. Dan kali ini masih bersama Mas Arok. Dan di sana ada Mas. Halo. Ya dong, kan mumpung sepi guys. Mumpung sepi kita on cam seperti ini. Keren. Bisa kalian lihat di belakang sana.
ada ini ada Mas Rio di sini sama Mas Arok di sebelah sana. Nah. Ya ini dia. Sempat panik. Olah, aku emosi banget iku anjir. Nah, ini kalian lihat. Mantap malah. Di belakang sana ada Gunung Merbabu. Kayaknya lo ya. Ini kalian lihat ya, view-nya seperti ini. Ini di top view Tamsu Tarubatang. Cukup keren. Top view Tamsu Tarubatang. Top view Tamsu Tarubatang. Itu yang bener. Kebalik mesti. Kebalik. Nah, jos keren. Itu ada Mas Arok di sana. Itu Gunung Merbabu kelihatan setengah. Itu ada kuda besiku. Ini punya Mas Rio. Sana semontor touring ini. Yang itu ada jauh sendiri menyendiri dia. Wes, jos keren. Oke, kita lanjut lagi.